Hi guys, hari ini gue mau record bass untuk single terbarunya The Fly. Nah, gue pakai hari ini pakai bass YNL nih, gue pakai terus. Emang gue nggak pernah, jarang banget ganti-ganti bass. Hari ini gue pakai YNL USA dan pakai Magma Strings. Nah, ini enak, tone-nya jelas dan nggak karatan. Jadi mencukupi kebutuhan gue dan kalau kabel buat recording gue pasti pakai si kabel ajaib ini, si Vovox. Oke, nah recordnya gimana? Gue biasanya langsung ke preamp aja coloknya, cekrek. Dan ini high impedance-nya jangan lupa dihidupin. Oke, terus dicek seberapa besar preamp yang kita perlukan, jangan sampai pecah. Oke, aman. Oke, Kin, let's go. Yuk. Oke. Siap. Bagian tengah ya. Dari tengah. Yuk. Ready. Ready. Hari ini harinya gua disiksa. Gua mau take vokal hari ini. Gua menyiksa diri gua sendiri sebenarnya. Tapi buat gua ini suatu hal yang excited karena hasilnya pasti keren. Gua pakai mic mana ya? Collector's item gitu dan cukup legend. Ini boxnya. Ini yang bakal gua pakai nanti. Boxnya sama LV 11-12 lah harganya. Ini Neumann atau Neumann atau apa bacanya, silahkan baca sendiri. Yang ini 40th anniversary sebenarnya, ya. Yeah. 40 years. U87. Kebeli mobil LCGC lebih mahal lagi. Jadi kalau gua nggak cobain dari Chandra Komin, ini private collection-nya setia di Chandra. Ngomong-ngomong. Jadi kita dapat kehormatan, terima kasih banyak untuk Chandra.com, khususnya Pak Setiadi yang udah mensupport abis-abisan. Dan nanti ada juga Neumann U47. Sekarang kita lihat ruangan tag-nya yuk. Ini sudah terpasang. Silakan kameramen. Oke. Ini dia. Ini sudah terpasang. Popernya ini khusus dibuat untuk seri ini. Termasuk shock mount-nya. Ya, udah termasuk semua dalam paket tas yang kelihatan seperti sosialita tadi, tas sosialita. Ininya pun bentuknya bling-bling, men. Jadi ini, wah ini suatu kehormatan banget. Nanti kita dengerin hasilnya kayak gimana. Ini gue take di lagu specifically, lagu The Fly judulnya Sirna yang akan kita rilis nanti. Ini juga dari equipment. Wow, headphone-nya. Bukan kaleng-kaleng, Bos. Temennya dia. Satu set. Neumann juga. Dan speaker juga. Semua the whole speaker sampai Dolby Atmos-nya semuanya.
speakernya Neumann kalau nggak salah, dan 16 piece. Sama ya. Itu preamp-nya juga Neumann. Preamp-nya juga Neumann, nanti semua ada di dalam vlog ini ya. Jadi ya udah, kita lihat aja hasilnya kayak gimana. Pasti dahsyat hasil dari studio Sandra. Rasa cintamu sirna di hatiku. Nah, untuk lagu judulnya Kau Harus Tahu yang lebih ngerock, gue sekarang pakai Neumann yang U47. Ini ya lebih cocok untuk gue nyanyi rock. Kalau nyanyi yang agak melodik sedikit tadi pakai yang U87. Nah, yang ini U47. Kita lihat hasil yang ntar kayak gimana. Semoga memuaskan. Sudah semestinya kau harus tahu cintaku telah habis di sini. Serius, jangan diganggu. Semestinya kau harus tahu cintaku telah Serap. Itunya mana? Apa? Refrennya belum rekaman. Udah, tinggal di copy. Copy aja. Dari demo. Ho ho ho. Yo yo. Yo yo yo. Bapak-bapak, ibu-ibu, dipersilakan untuk memasuki ruangan emergency. Banyak pilihan, ntar lo cari-cari nanti. Oke, okay. Vokal selesai. Oke, okay guys, hari ini kita kedatangan tamu spesial buat record keyboardnya lagu The Fly yang judulnya Sirna. Siapakah dia? Tadaa! Wow! Gitu. ada suaranya sendiri ya. Yes, Pras! Yes! On keyboard. Hi guys, thank you sudah nonton video behind the scene The Fly Recording Session di Chandra.com. Keep supporting us dan tunggu video-video selanjutnya. Bye!